Hey there beautiful sexy people, my name is Chucky and welcome back to Chucky My Chucky channel. So hari ni kita ada dua barang, dua bungkusan untuk di unboxing. And macam korang baca dekat title, so barang-barang hari ni adalah mengenai studio lighting setup bawah RM100. Berbaloi atau tak, kita akan tengok. So apa kata, kita roll intro dulu. Alright guys, so sekarang ni for your information, aku punya studio ataupun bilik aku sekarang ni, aku hanya ada satu lampu, lampu fender floor kat atas ni. So dia memang macam tak pantul ke muka pun, dia macam belah tepi je kan. So it's a wrong lighting sebenarnya. And aku ada just ada apa, lampu LED kat belakang ni sebagai backlight aku. Okay jap, before that, aku tak tahu banyak sangat tau pasal lighting studio and everything ni, setup ni tau. So aku macam just tahu-tahu sikit benda-benda basic, tengok daripada YouTube ni, YouTube tu je. So kalau benda yang aku cakap tu macam salah, harap maaf. But anyway, aku order ni dekat Lazada. Ini ialah apa tu, reflector. Dia macam windshield yang korang letak dekat kereta korang, tapi dia warna silver. So dia reflect cahaya ke, nak pantul ke muka korang lah. And another one is softbox with menthol dengan stand. This one harga dia dalam RM30 lebih. Studio lighting softbox with stand dengan lampu ni harga dia dalam RM95. Dua-dua ni boleh beli dekat Lazada. Aku akan letak link dekat bawah. So kita unbox yang ni dulu, yang kecil dulu. Aku ada pisau. Sekejap. Oh, okay. So dua-dua ni dipost dari China. Untuk yang ni ambil masa sekejap je, tak sampai seminggu. Cuma yang softbox tu dia ambil masa lama sikit. Aku tak perlu pisau tu. Okay, this. So jenama dia adalah Endor. Macam ni korang pronounce, aku tak sure. So dia dalam case, dalam plastik case ni, dalam bag. So kita buka. Okay, ni dia. Okay. So dia agak besar. Boleh besar lagi ke? Aku rasa macam ada zip ni ke apa? Oh tak. Oh, dalam ni. Oh, okay. So ini adalah reflector tu. Dia warna silver. So dia macam untuk reflect lah, nampak tu. Macam reflectkan cahaya kat muka korang. Korang ada, apa orang kata, feel light kan? Dia macam dia ada key light, dia ada back light and dia ada feel light. Tak silap aku lah. So ni sebagai feel light lah, untuk macam contoh key light aku kat belah sini. So dia dah terang sini, gelap sini. So ni adalah untuk pantulkan cahaya ni supaya dia tak berapa gelap lah kat belah sini. Macam gitulah. Tapi okay, ni warna silver. Bila kita buka zip tu, dia ada warna putih punya kain dengan sekali macam windshield tu. Tengok belah dalam, dia ada warna gold. Yang ni pun untuk reflect juga. Contoh kita guna kat luar, and kalau kita pakai silver ni, maybe efek tu tak nampak macam kita kat luar ke apa kan. Aku tak sure. So maybe sebab tu ada warna gold, untuk bagi dia nampak macam warna cahaya sikit. Tapi aku memang beli ni just untuk warna silver ni, supaya macam aku cakap dia lah, untuk untuk dapatkan feel light tu, untuk dia pantul balik cahaya kat muka aku. Begitu. Right, untuk aku, aku rasa okey je, berbaloi je. Dia tak terlalu lembek. Aku rasa tahan juga. Dia macam tak adalah cepat rosak kot. Hopefully lah. Alright, next. Kita akan unbox yang dalam kotak ni pula. Tapi benda ni ambil masa lebih pada seminggu. Aku rasa dalam 9 hari kot untuk sampai kat rumah aku. Tapi takpelah, asalkan dia sampai selamat. Aku tengok kotak pun tak adalah, dia ada kemek tapi tak adalah teruk sangat. Hopefully dalam tu tak pecah lah. So kita buka. Aku tak nampak ada apa-apa yang pecah. So dalam ni ada tiga benda. Ada satu kotak warna putih, ada satu bag hitam, dan ada satu plastik. Yep, betul. Harga softbox ni dalam RM90 lebih je. So ni menthol. Ini adalah 135 watt, 220 volt. Okay. And then kita ada bag warna hitam. Okay.
dia ada velcro kat atas ni. Okay, ni dia punya kain putih as diffuser dia. And dia ada velcro kat tepi, punya softbox tu. Dia bentuk petak. Okay, aku tengok macam tak ada apa yang patah. Semua okey. Cuma kita kena pasang betul lah. So, dia datang sekali dengan kabel wire. Two pin plug. Tu. And ni, dia punya stand pula. Oh, berat juga. I mean, taklah terlalu ringan. Tak nampak terlalu murah. Nampak solid. Ni dia punya stand. Ada lock kat sini, lock twist. Kita boleh lockkan dia. Tinggi tak dia. Okay. Dia ada tiga ke dua? Dia ada dua lock kat atas untuk tinggikan dia. Yang first untuk tinggikan yang ni. Yang second untuk tinggikan yang second. So, okey, jap. Tinggi dia setinggi aku. Aku 180 cm, so dia lebih kurang 180 cm juga. Okey, jom kita try pasang. Oh, dia ada boleh gerak-gerak and boleh lock juga kat sini. Semua lock dia pakai just twist apa? Screw macam ni je. Okey. So bila screw dia akan jadi macam ni. Just masukkan and kita screw. Tekan je. Oh yes, okay. So kita just tekan je. Okay, jap. Okay, kat dalam dia macam tu tau. So korang just tekan je ni sampai dia ke bawah. Yes, begitu. Okay. Ni just tarik untuk tutup. Dia ada bulat ni. Korang just tekan je. Okay, ha. Siap. Okay, now kita pasang dia punya kain putih tadi, diffuser tu. Ni supaya lighting kita tu tak nampak terlalu harsh ataupun terlalu direct kepada subjek kita. Dia ada velcro, so senang je, just pasang je. And tak silap aku, orang yang jual benda ni ataupun shopper yang jual softbox ni, dia ada few option tau. Dia ada option yang kau boleh beli dua ataupun kau boleh beli tak nak beli lampu dia atau kau nak beli lampu LED. Dia ada macam-macam option lah. So korang boleh check it out. Tapi yang ni aku just beli satu satu softbox with satu lampu biasa je. Jadilah sebagai permulaan je kan. Okay, pastikan kemas betul-betul. Okay, so macam tu pasang, senang je. Tak ada remeh mana pun. Kita nak tengok, kita akan pasang dekat plug. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, settle. Aku takut meletup ke apa tadi. Okay, so terang, memang terang. Kita nak try susun betul-betul dulu. Kejap. Guys, so aku dah pasang aku punya key light ataupun softbox tadi tu dekat belah kiri aku. Ni aku buka lampu ni, aku buka lampu atas tu and tak ada apa tadi reflector tu, aku tak pasang lagi. So ini adalah dia punya quality and sekarang ni ISO aku 400, aku tak ubah. Apa kata aku ubah dulu jap. Alright, so sekarang ISO aku dekat 200. Still aku rasa cahaya dia memang cukup terang. And now aku akan letak reflector tu dekat belah kiri aku. Efek tak? Korang nampak tak efek tu? Okay, ini tanpa reflector dan ini dengan reflector. Aku rasa dia memang efek. Dia macam dah tak terlalu gelap belah sini bandingkan, nampak? Ni macam cahaya terang and sini macam gelap sikit. Kalau kita betul-betul letak reflector kita, rasa memang kena letak tepi ni sikit. And nanti aku susun lah macam mana. And dia akan dah
dia akan cerahkan sikit bahagian kanan aku. Kata kita tutup lampu atas ni. Jom tengok. Okay, so sekarang aku dah tutup lampu atas. Aku ada key light ni saja. Ada backlight aku and reflector kat sini. Okay, so ini adalah quality ataupun quality lighting. Macam mana korang rasa? Better macam ni? Ataupun better pasal lampu tadi? Comment kat bawah, aku nak tahu korang punya pendapat. So aku kena cari idea untuk macam mana nak letak reflector ni. Kalau tak, takkan aku nak pegang je kan? Aku rasa macam okey lah, berbaloi lah dengan harga RM65. Dengan harga RM35.95. Quite okey. Dia punya lampu pun terang. Aku expect dia macam tak terang sangat. Tapi okey lah. Aku rasa kalau ada dua, letak kiri, letak kanan, per. Serius, memadai. Okey, aku rasa tu je. Aku rasa aku suka dengan kualiti lampu macam ni. I mean, belakang macam gelap. Just ada lampu kat aku je. Maybe kita punya setup macam ni je kot. So I guess that's it for today. Thank you so much for watching. Comment kat bawah apa pendapat korang. Korang rasa macam ni okay ke quality dia? Aku nak tahu juga. So, and kalau korang nak beli, jangan lupa untuk tekan link dekat description box below. Check je dekat description box, aku letak itu dengan harga-harga semua sekali. And yeah, I guess that's it for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, share and comment. And see you guys next time. Bye.